Halo teman-teman, welcome back to my channel di Sri Kandri Reptilia. Ketemu lagi sama aku, Wanda Septia dan Cuk Reptil, breeder retik ter kece di kota Jombang. By the way guys, kalian udah kangen gak sama aku? Secara udah 1 minggu lebih loh Sri Kandri Reptilia kalian cuco ini gak upload video. Sorry, Dori, don't worry ya guys. Karena memang minggu-minggu ini Wanda lagi disibukkan sama tugas akhir kuliah yang memang kudu dikelarin semester ini juga. Maklum, mahasiswa basi yang butuh cepat lulus untuk bisa mencari suat nasi. Jadi curhat deh, sorry ya gengs. Oke gengs, di video kali ini seperti yang kalian lihat, Wanda mau memperlihatkan kepada kalian momen ular piton ratus bertelur atau mengeluarkan telur-telurnya, gengs. Hihihi, kuharap kalian ngebosen ya. Nah, melihat ular bertelur itu adalah merupakan kesempatan langka buat kita, guys. Karena jarang-jarang kita bisa sabar standby dan menunggu ular peliharaan kita bertelur, gengs. Sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan momen seperti ini. Oke lah, yuk. Daripada Wanda lama-lama bernarasi, yuk kita lihat aja video ular piton reticulatus yang lagi ngeden berikut ini. Jadi guys, ini merupakan indukan ular piton reticulatus normal yang ada di kandang cuk reptil. Jadi kemarin kan Wanda keliling kandang tuh untuk mengecek kondisi satu persatu indukan yang ada di kandang, guys. Kemudian Wanda dikejutkan sama satu indukan ini yang sedang melingkar dan meliuk-liuk seperti akan mengeluarkan sesuatu, guys. Dan setelah aku amatin, ternyata beneran indukan ini akan bertelur, guys. Karena posisi tubuhnya sudah membentuk lingkaran dan ekor sudah berada di atas, guys. Nah, kalau sudah membentuk posisi seperti ini, berarti fix ular kalian akan mengeluarkan telurnya. Setelah itu, satu persatu telur akan dikeluarkan oleh indukan ular ini. Dalam satu kali bertelur, ular piton mampu mengeluarkan 15-50 butir telur, teman-teman. Tergantung size dari indukan itu sendiri. Biasanya, semakin besar size indukan, maka akan semakin banyak pula telur itu dihasilkan. Untuk waktu bertelur ini sendiri, ular piton memerlukan waktu 5-7 jam lamanya, guys. Lumayan lama juga ya.
Jadi kepalanya dia berpindah ke atas troll-troll itu sendiri dengan tujuan untuk mengerami telur-telurnya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya video Wanda kali ini. Thanks for watching, dan setelah melihat video ini jangan lupa like, comment, dan share ya guys, untuk mendukung channel Sri Kandi Reptilia tetap berkembang. Oke lah, Wanda akhiri dulu perjumpaan kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.